Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi ya channel kesayangan kita. Di video kali ini saya akan membahas lagi game kita yang sebelumnya, yaitu Ragnarok Online Labirin NFT. Pembahasan apa yang kita lakukan kali ini? Langsung aja ya teman-teman, lanjut di sound. Oke, seperti yang sudah ada di layar, untuk kali ini saya akan mencoba keberuntungan lagi ya teman-teman. Kalau di video sebelumnya saya mencoba keberuntungan upgrade kartu, kalau di sini saya mencoba keberuntungan roda keberuntungan dan target utama kita yang itu warna kuning ya. Apapun itu kan kadang ganti-ganti ya teman-teman, nggak harus pouring head ya. Kadang ada yang jam pasir itu kalau nggak salah ya. Anggap aja pokoknya itu yang kuning ya. Dengan modal 1000 koin. Ini saya sudah ada 1450 koin ya teman-teman, 1450-an. Tapi sisanya nanti saya pakai off record aja biar nggak terlalu lama. 500 yang pertama saya pakai muter manual, dan 500 koin yang kedua saya gunakan secara auto ya teman-teman, dengan cara buat item di ini ya. Nah ini ya kotak ini ya, setara 500 ya teman-teman, ini ya setara dengan memutar roda 50 kali ya, 50 kali kali 10 koin, perputarannya 10 koin berarti 500 koin ya teman-teman. Oke, kita coba yang manual dulu ya. Dan sebelumnya saya juga sudah mendapatkan 3 pouring head ya teman-teman. Entah modal berapa itu lupa saya, sudah ada 3 pouring head. Kita coba keberuntungan lagi dengan modal 1000 koin. Bisa dapat berapa ya? Langsung aja ya. Oke. Oke. Ini saya juga lagi hunting ya. Itu kita biarkan aja. Oke, kita coba dulu. Percobaan pertama. Lagi ya. Langsung ya, terus langsung aja teman-teman ya, biar nggak terlalu makan durasi ya. Item yang lain kita anggap song ya. Ya walaupun ada item-item yang bagus juga ya teman-teman. Oke, langsung lagi. Jadi 450 ya, berarti sekitar 950-an ya. Masih belum, ini jam pasir ya, ini teman-teman ya, jam pasir ya. Masih belum. Ini kotak ya. Belum lagi, oke. Nggak tahu udah percobaan berapa ya. 10 kali kayaknya ya, sudah ya, hampir ya. Masih belum. Masih belum. Jadi sampai 950 ya teman-teman. Masih belum juga. Masih belum. Lagi belum. Ayo pouring head. Kemarin sih saya coba-coba itu beberapa yang dua kali dapat itu saya coba kliknya dipaskan ke matanya ya teman-teman. Matanya di Fruci ini ya. Cuma sih sugesti sih kayaknya. Belum tentu juga ya. Oke, belum. Memang susah ya teman-teman. Oh ini ada MVP yang kebuka juga ya teman-teman, di ruang batasnya nanti aja lah saya lakukan berikut ya. Masih belum. Masih belum. Ayo dong Devruci. Belum juga. Ayo Devruci, kasih topi dong. Belum juga. Ayo pouring head. Belum juga teman-teman. Aduh teman-teman, susah banget ya. Belum. Ayo lagi. Sudah 250 teman-teman, 25 kali putar kita ya.
belum dapat sama sekali ya, satu pun ya belum dikasih ya. Lagi. Belum juga teman-teman. Aduh. Kurang 100 putar lagi teman-teman. Nggak dapat-dapat juga ya. Aduh, ayo poring head. Nggak dapat juga teman-teman. Ayo, kurang 50-an lagi ya. Belum juga. Aduh, gak dikasih sama sekali sama GM-nya teman-teman. Sebanyak songnya ya. Oke, kurang 50. Oh, belum ya. 150 lagi ya teman-teman. 15 kali lagi ya. Belum juga. Nah, ini hampir 10 kali lagi ya kayaknya habis ini ya. Belum juga dikasih teman-teman. Aduh, song terus ya. Nah, ini kurang 10 kali ya teman-teman. Sudah 1050 ya, tadi 450 ya. Gila men, 50 kali putar nggak dapat sama sekali men. Itu dapat apa ya tadi? Oh, MVP ya, panggil MVP ya. Ayo, 7 lagi, masa nggak dapat sama sekali hitam kuning? Nggak dapat sama sekali, men. Aduh. Ayo, 6 lagi. Tetap nggak dikasih, teman-teman. Dikasih juga ya. Ayo, kurang 3 ini ya. Aduh, gak dikasih sama sekali men. Gila. Song semua teman-teman. Oke, percobaan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, dapet dong. Aduh, kelewatan lagi. Oke, kalau gitu kita coba cara auto sekarang ya teman-teman. Dengan menggunakan ini dan kita keluar biaya 5.000 ya untuk auto ini ya. Apakah dapat? Kita lihat. Oke, kita buka sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat ya teman-teman. Mana ini ya. Oke, kita gunakan. Apa aja? Oke, kita skip aja ya teman-teman. Nggak terlalu lama ya. Bukanya karena ini. Buka 50 kali men. Oke, totalnya aja dapat 51 Zeni, MVP 1, RO point sama juga men. Gila, berarti kesimpulannya 1000 koin pun belum tentu dapat ya teman-teman. Berarti saya dapat 3 itu hoki banget ya. Nggak tahu, saya lupa itu modal berapa ya. Kayaknya sih nggak sampai 1000 sih yang 3 sebelumnya itu. Apa mungkin 3 itu gantiin 1000 koin yang sekarang ini ya. Oke, untuk finally putarnya last, ini saya sudah dapat. Dibutuhkan 10 koin hijau ini teman-teman ya. Ini gak bisa saya beli karena saya free player. Kalau saya pay to win saya bisa beli ya. Ini gratisan dari GM ya teman-teman. Ngumpulin selama ya mulai awal game ini dibuka sampai sekarang dapat 11 dan baru bisa putar satu kali ini ya. Sekarang sebelum saya tutup, semoga ini beruntung, saya klik biar kita lihat dapat apa ya. Untuk hadiah terbesarnya 100.000 ya teman-teman, dan hadiah terkecilnya apa ini ya, hadiah terkecilnya 300 ini ya, apa senjata ini ya, kayaknya sih ini paling kecil ya. Oke, kita coba keberuntungan teman-teman. Sebelum saya tutup, kita coba keberuntungan terakhir kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Raja Drifuji kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat. Oh man, hanya dapat ini men. 300 koin RU men. Gak tahu ini gunanya masih belum bisa digunakan ya teman-teman. Gunanya buat apa. Oke.
keberuntungan kita kali ini seperti itu teman-teman, kalian sendiri yang jadi saksinya. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah mengikuti saya kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa tinggalkan komen, like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye.